warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 302 Akuntansi Alih Program tahun 2019 akan menampilkan role play perjanjian sewa-menyewa. Saya Andita Sari Mardatilah, nomor absen 5, sebagai staf dari pemilik rumah yang akan disewakan dan sebagai saksi. Saya Muhammad Sufiano Rijai Junaidi, nomor absen 25, sebagai calon penyewa. Saya Cindy Seregar, nomor absen 32, sebagai istri calon penyewa. Saya Ahmad Nurholis, absen 2, sebagai pemilik rumah yang akan disewakan. Halo Nes, aku ganggu gak nih nelpon mau nanya soal kontrakan yang di samping rumah kamu. Gimana nih, sudah kosong atau belum? Oh, dia udah buat iklan di OLX ya. Aku boleh minta linknya enggak? Nanti kamu kirim ke WA aku. Oh, oke, Nis. Makasih ya, Nis. Habis nelpon siapa, Dik? Gini, Bang. Kita kan udah nikah nih. Iya. Gak enak kita terus-terusan tinggal sama ibu. Gimana kalau kita mandiri cari rumah kontrakan? Kebetulan ada kawan nih si Nisa. Abang kenal kan Nisa? Iya, kenal. Nah, dia rumahnya tuh di samping rumahnya ada rumah kontrakan. Nah, tadi aku telepon, aku tanya rumah kontrakannya itu udah kosong apa belum? Katanya udah. Terus yang punya rumah katanya udah buat iklan di OLX. Jadi dia udah ngirim nih di WA ke linknya. Ini, Bang. Oke, coba abang telepon dulu ya, Dek ya. Oh iya, Bang. Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak Kholis ya. Ini Pak, saya kan barusan lihat dari iklan di OLX. Bener Pak, rumahnya disewakan? Oh, belum ada yang menghubungi Pak ya. Jadi saya bisa lihat rumahnya langsung Pak? Oke, nanti mungkin sorean Pak ya, agak sorean setelah saya pulang kerja, nanti saya coba cek rumahnya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Ya, jadi gimana Pak? Kalau saya lihat tadi dari segi rumahnya, posisi kamarnya dan lain-lain, kiranya saya setuju sih Pak. Tapi untuk harganya apa nggak bisa turun lagi sedikit gitu Pak? Kalau harganya itu udah segitu Pak, udah net. Soalnya yang lain juga segitu, nanti kalau diturunin beda nanti yang lainnya jadi protes Pak. Kalau mau ya silakan, kalau enggak ini udah banyak yang antri juga. Ya, ya udah Pak, saya ambil rumahnya. Kalau begitu, ini ada berkas yang harus dilengkapin. Ya. Ada beberapa persyaratannya, Mbak. Tolong dibawakan. Selamat sore Pak. Sore. Untuk prosesnya, ya. Kami membutuhkan KTP, kartu keluarga, sama. Untuk kontraknya bisa Bapak baca dulu. Kalau misalnya memang setuju, bisa langsung ditandatangani. Untuk KTP sama kakak kan saya nggak bawa Mbak, tapi untuk fotonya saya ada. Gimana saya kirim WA aja tuh gimana? Oh bisa Pak, bisa langsung kirim WA aja nanti ke nomor Bapak Polis. Oh iya. Sambil saya kirim, sambil saya baca dulu Mbak ya. Oke, langsung saya tanda tangan Pak ya. Boleh, silakan. Berarti saya pinjam pulpennya Pak ya. Saya sebagai pemiliknya. Kemudian Mbak Andita sebagai saksi ya.
gitu. Terima kasih Pak. Jadi nanti mulai bisa ditempatin bulan depan. Ya. Silahkan nanti kalau mau datang kabarin kami aja. Gitu. Untuk pembayarannya bagaimana Pak? Jadi saya harus melengkapi apa? Untuk pembayaran sebelum Bapak pindah ya. Jadi sebelum saya masukin barangnya Pak. Iya. Berarti sesuai yang ada di kontraknya Pak ya. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih.